Halo sahabat sehat, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi mengenai panas dalam. Panas dalam merupakan kumpulan gejala yang menyebabkan rasa tidak nyaman di tenggorokan serta tubuh. Gejala panas dalam biasanya karena ISPA atau infeksi saluran nafas akut, iritasi tenggorokan, serta asam lambung naik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meregangkan gejala panas dalam yaitu dengan istirahat yang cukup dan hindari paparan asap, minum air putih yang banyak, kumur air garam, serta minum obat. Nah, obat yang bisa dikonsumsi untuk melegakan panas dalam yaitu Lamison tablet serta Pamol tablet. Tidak lupa untuk mengombinasi vitamin seperti imbus. Nah, Lamison berguna untuk mengurangi peradangan pada tenggorokan serta dapat meredakan nyeri. Pamol berguna untuk menurunkan demam dan pusing serta dapat mengurangi nyeri serta rasa tidak nyaman pada tubuh. Sedangkan imbus untuk menaikkan imun tubuh supaya panas dalam cepat sembuh atau mempercepat penyembuhan panas dalam tersebut. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.